Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo man. Oke, jadi hari ini Obit bakal ngajitin game Host Flipper lagi ya kan. Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya teman-teman ya. Oke, di sini Obit sudah masuk ke dalam gamenya. Kita langsung aja ngecek laptop kita ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, tolong ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan langsung aja kita cek aja nih laptop kita nih. Waduh, waduh, masih ada 2 job ini teman-teman ya. Oh ya, ngomong-ngomong ada yang Obit lihat di Instagram gak tuh? Ada yang Obit baca di komentar, Bit cepat kerjain rumah yang berkolam, belum bisa ya, belum kebuka ini loh. Jadi belum bisa ditekan nih ya. Jadi yang bisa tuh cuman rumah-rumah kecil dulu nih, masih rumah-rumah yang ini dengan yang ini nih. Ini antara 2 rumah nih yang bisa kita pilih nih ya, yang udah ada lampu-lampu putih gitu ya kan. Ada cahaya-cahayanya gitu. Jadi di sini antara ini dengan yang ini dulu nih teman-teman ya. Di mana yang akan kita pilih? Cep-cep-cep kembang kewer, yang mana akan kita pilih? Yang ini kayaknya ya. Oke, di sini udah ngasih budget juga nih 6.500 cuy. Oke, di sini Ede bilang namanya tuh Ede we. Dengan D aja. Ede bilang kalau dia beli rumah untuk dia jual. Rumahnya tuh barang-barangnya masih lengkap, cuman berantakan katanya ya. Jadi kita mungkin harus sedikit merapikan dan menambah beberapa furnitur juga, we. Oke, kita langsung aja nih kita terima pekerjaannya ya. Oke, di sini Obit sudah masuk ke dalam gamenya, woi. Waduh, bener-bener berantakan di depannya ya. Udah kayak nggak berpenghuni dari depan nih. Ngomong-ngomong, rumahnya nih rumah sederhana juga ini kayaknya ya. Oke, di sini kita bakal bersihin depannya dulu nih. Astaga naga, udah kayak kapal pecah ya pak ya. Waduh, parah pak. Oke, kita bersihin dulu nih. Wadah wadidaw, ini tong sampah bisa nggak? Oh, bisa juga ya. Aduh, 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 parah sih ini juga nih, sebelah sini juga nih. Astaga, astaga, kotor bet dah. Oke, dari depan udah nggak ada sampah lagi. Mantap, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya ya. Waduh, waduh, udah kayak kapal meleduk ya pak. Waduh, waduh, oke, kita bersihin nih. Oh, ini dia bilang nih beberapa barang tuh masih ada di sini teman-temannya, masih dibungkus plastik juga, kalian bisa lihat. Jadi barang itu masih baru ya. Waduh, waduh, jadi kita nggak perlu beli terlalu banyak barang nih. Kita bersihin lagi dulu, kita ambil plastiknya juga ya kan. Nanti Obit bakal rapiin aja di sini ya. Cuman kita pertama-tama ambilin dulu sampah-sampah yang ada di sini teman-temannya, karena Obit tuh benci banget rumah bersampah kayak gini loh. Oke, kita langsung aja nih bersihin. Astaga, astaga, naga-naga, naga-naga, Dragon Fire. Ngomong apa deh. Oke, di sini kita buka pintu ini, ruangan apa nih? Untuk toilet masih oke guys ya, masih bagus, masih mantap. Cuman ya agak blaster blang-blang ya kan. Ini, kalian bisa lihat nih ketika dia masang keramik itu ya, ini nggak lengkap. kayak habis bahan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nanti aja kita urusnya. Terus kita cek lagi nih ruangan apa ini. Ini kamar ya. Ngomong-ngomong katanya ada 2 kamar nih. Kita coba cek ini, jangan-jangan kamar utama ya. Oh, kantor ya, 1 kamar cuy. Ini kayak ruangan kantor itu tuh, ruang bekerja gitu ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Ini apa nih? Oh, ini lemari pak. Saya kira pintu pak. Wadaw. Oke, ini kamarnya terlihat seperti perempuan ya. Ini Eden laki-laki apa perempuan, lebih kurang tahu nih ya. Belum ngecek sih. Ngecek mana mau ngecek? Ngecek ke TP maksudnya pak. Waduh. Oke, di sini kita langsung aja lihat nih permintaannya kayak gimana nih. Apa nih? Oke, di sini kita ada 2 pilihan. Pertama kita milih ini nih, lebih ke kulit-kulit dengan tradisional gitu. Kalau yang ini modern gitu ya. Yaudah, Obit bakal pilih yang ini aja yang modern ya kan. Oke, mantap banget nih. Oke, pertama-tama nih dia minta hapus ini Alfrednya. Alfred apa dulu ya? Tunggu ya, Obit cari dulu ya. Alfred nih yang mana nih? Oh, di sini tuh ternyata ada gambarnya ya. Parah banget Obit tuh. Oke, remove. Nggak ada juga nih yang disuruh hapus apa deh, kagak kasih tahu woy. Oh, kita coba cek dulu dah. Alfred. Alfred tuh apaan woy? Oh, kursi ya. Alfred. Oh, astaga, yang ini pak. Yang ini nih. Sup. Sup. Terus Ignachi sofa. Ignachi. Ignachi sofa. Ignachi. Yang ini ya. Ah, astaga, yang ini juga disuruh hapus pak. Oke, nggak ngerti juga. Bersisa 2 meja tanpa ada ini nih. Tanpa ada apa? Tanpa ada barang ya kan. Oke, pertama dia suruh modif wallnya ya, ngecat temboknya. Ini kita bisa lihat temboknya ini udah kusam-kusam, kayak berkarat gitu ya. Pertama dia minta cat dengan warna steel gray ya temen-temennya, steel gray nih. Oke, kita coba dulu lihat steel gray tuh kayak gimana nih. Kayak gini wey.
Coba dulu Obit beli satu nih, takutnya salah gitu kan. Kita tuh harus ngetes-ngetes dulu, ya. Gak ada ruginya, Pak. Kita tes dulu apakah benar bertambah atau gagak. Oh, bertambah, Pak. Berarti benar ya, yang ini nih. Nanti Obit bakal beli banyak-banyak tuh. Cuman Obit bakal lakukan pengecatan dulu di sini ya. Kita cat-cat dulu, cuy. Waduh, warnanya warna abu-abu gitu. Abu-abu, gak terlalu terang, gak terlalu gelap juga ya kan. Mantep banget, weh. Oke, udah ya untuk bagian cat-cat yang ini udah selesai. Cuman dia masih ada minta warna lain tuh, light gray, wey. Apalagi itu ya. Oke, di sini dia masih ada minta ini apaan, wey? Keramik ya? Ini keramik ya? Light gray porcelain, light gray. Woi, terus taruhnya di mana dong? Untuk dapur kali ya? Biasanya kalau kayak gitu-gitu untuk dapur, soalnya kalau ngecat ini biasanya nempel gitu ya kalau di dapur ya kan katanya ya. Coba dah Obit beli dulu dah ya ini ya. Beli dulu satu keping nih. Ya. Oke, ini pakai ini kalau nggak salah. Mantap. Coba kita pasang di sini kali ya. Oh iya benar dong, bisa dong. Astaga, ribet juga sih bapak ini ya. Gak apa-apa dah, oke, mantap banget. Soalnya kalau dapur tuh biasanya tuh harus di ini nih, kasih tehel supaya kalau minyak nempel gitu ya kan lebih gampang dibersihin gitu, Pak ya. Wadaw, wadaw. Oke, di sini Obit masih kurang nih. Obit harus beli banyak nih. Ceprot, ceprot ya kan. Mantap, mantap. Untung warnanya masuk juga sih ke ungu, ke abu-abu ya kan. Kalau nggak masuk, waduh jelek banget jadinya, Pak. Dapurnya kayak warna-warni rainbow cake ya kan. Waduh. Oke, kitain dulu, kita pasangin dulu semuanya, pasangin dulu ini. Waduh. Sebenarnya dia cuma minta 15 doang sih ya. Tuh, bisa kita lihat tuh dia cuma minta 15 doang, weh. Obit belinya kelebihan nih, Pak. Aduh, Obit kayak mana Obit ini ya? 15 doang malah jadi banyak banget Obit beli, weh. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Nih, kita pasangin dulu nih. Tunggu ini kita angkut dulu nih lemari esnya lagi nih. Pindah dulu kamu ya. Oke. Kita pasang dulu sampai ujung ke ujung ini ya. Ujung ke ujung ini nih, sampai sini nih. Nah, biar balance yuts. Sampai ujungnya aja sekalian nih. Atau enggak usah nih. Atau enggak usah kali ya. Gimana? Oh, sisa satu pas banget, weh. Ya udahlah, kasih nih. Oke, kita pindahin lagi nih lemari es. Oh, mantap. Begini Pak jadinya, weh. Waduh, yang ini atas-atasnya jadi nggak nyambung gitu ya yang ininya ini di sininya. Ya udahlah, Obit kasih lah di sini ya. Jadi aneh gitu kok, nggak liatnya tuh jadi aneh banget. Untung aja Obit masih ada sisa ya. Mantap, kita pasang lagi nih. Mantap. Lagi kita pasang. Mantap. Apalagi nih ini sini. Mantap. Mantap. Oke. Ini lagi, dan yang terakhir yang ini. Sip, udah kelihatan lebih oke lah ya, lebih nyambung lah ya. Lebih nyambung gitu, oke, sisanya Obit bakal jual. Mamam. Sekarang dia minta pasang ini juga nih, apa nih? Lantai. Lantainya, kalau lantai ini gampang nih, Obit suka nih kalau pasang lantai ini, begini nih. Begini nih kalau lantai, nah begitu ya, wuh, langsung nih. Wih, keren banget cuy. Wih, kita pasang gini, jangan berlebihan, weh. Nanti masuk sampai ke kantor-kantornya, weh. Oke, mantap banget ya, weh. Masih ada kurang ini, weh. Alright, di sini lagi nih. Masa tanggung-tanggung ya. Oke, mantap banget ya, ini juga nih. Gila. Waduh, perfect, cuy. Langsung cantik banget, weh. Kan bisa lihat ya, udah kelihatan elegan. Oh, sekarang dia minta beli beberapa barang-barang nih ya, seperti ini. Ternyata barangnya tuh sekarang udah bisa kita cek langsung, wih. Kemarin-kemarin udah pakai ketik capek-capek, wih. Parah banget ya. Oke, pertama kita langsung lihat nih, ini apa nih? Apa nih? Meja maksudnya, wih. Apa ini? Lepkin nanya lagi kayak mana, wih ya. Untuk warnanya kita warna apa, wih? Warna kayu kayak gini aja ya, lebih enak dilihat gitu loh. Kalau warna abu-abu malah nggak ada penuh warna ininya nih. Aduh, ini meja gede banget nih. Gede banget ya. Waduh, gak nyangka gitu.
Tunggu-tunggu, ini mirip kok agak miring gitu mejanya weh. Sengklek juga ini meja. Tuh, ini kamarnya, ini ruangan yang miring apa mejanya memang miring ini? Astaga, tunggu ini hapus dulu nih. Tuh ya miring weh. Waduh, aneh ya. Padahal biasanya kalau kayak gini tuh dia nggak miring lagi gitu loh. Oh, ini rumahnya nih miring nih. Kalian bisa lihat ya. Ininya tuh miring, teman-teman ya. Waduh, waduh. Astaga, bisa gitu loh. Nih, kalian bisa lihat ya, rumahnya tuh miring ternyata, woi. Ini yang bangun aneh banget, woi. Nih, aduh, enggak ngerti lagi tuh. Pemikir mejanya yang miring. Kalian bisa lihat nih ya. Dari sini tuh kelihatan banget ini ruangannya tuh miring, woi. Waduh, waduh. Ya udahlah, bodo amat ya kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke barang-barangnya nih. Kursi, untuk kursi kita warna putih aja ya, biar warnanya masuk gitu. Nah, masuk kan. Kita beli di sini satu, terus di sini satu. Oke, di sini satu, terus di sininya satu, di sininya satu. Nice. Selanjutnya, Pak, kita dia minta beli apa nih? Ada sofa juga, dongs. Dia minta beli sofa juga dong. Untuk warnanya kita ini warna apanya nih? Oh, ini warna kakinya ya. Ini warna kakinya kita beli warna ini aja, coklat aja biar nggak terlalu mencolok. Untuk warna sofanya warna apa nih yang cocok nih? Coba dulu ya, coba dulu ya. Warna hitam cocok nggak gini? Agak-agak kurang gimana sih? Cocok sih sebenarnya. Dengan abu-abu dengan hitam tuh cocok sih ya. Cuman masa yang punya ini nih cewek apa cowok nih? Ya udahlah ya, warna hitam aja ya. Ini ngomong-ngomong dia minta beli sofa ini agak nggak tahu diri juga nih, ruangannya sempit gini. Aduh, taruh di sini nih berarti nih. Ya udahlah, bodo amat tuh BT kan. Wih, keren juga tapi dilihat-lihat ya. Ini ngomong-ngomong ini nggak disuruh hapus, wih. Aneh juga gitu, wih. Sedangkan yang bagus tuh disuruh hapus, yang kayak gini, kusam kayak gini nggak disuruh hapus ya. Oke, sekarang dia minta apa nih? Oh, ini apa nih? Oh, apa nih? Lukisan, temen-temennya lukisan. Lukisannya kita coba dulu taruh di di sini aja nih. Di sini aja, coy. Waduh, mantap banget ya. Selanjutnya nih, Pak. Masih lukisan lagi nih. Masih lukisan lagi, kita taruh di sini kali ya. Di sini. Mantap banget ya. Elegan. Oke, selanjutnya lagi, Pak. Ini ini apa nih? Apa ini untuk tempel di tembok gitu loh. Apa namanya? Aduh, taruh di mana ya? Di sini aja kali ya. Siapa tahu dia mau naruh trofi apa gitu ya kan. Kita lihat lagi selanjutnya apa ini? Aduh, meja apa ini, woi? Ini meja ya kan? Oh, meja kopi, Pak. Ngopi, buat ngopi. Waduh, waduh. Warnanya warna apa nih? Warnanya lagi dah biar nggak terlalu banyak warna di rumahnya ya kan. Pusing juga sobit nih. Aduh, ini pusing banget ya. Sumpah deh ini. Ini rumahnya kecil, Pak. Tolonglah ya. Kita taruh-taruh dulu aja ya, teman-teman ya. Taruh ubi, taruh-taruh dulu aja dah. Oke, nah kan dia suruh ini nih, hapus ini nih apa nih? Ranjang, weh. Ini ranjangnya. Lope-lope ya kan. Oke, kita disuruh hapus nama mam loh. Sekarang dia minta pasang apa tuh? Kita coba lihat dulu nih. Ini dia minta pasang horden. Horden, kita pasang warna putih nggak cocok ya. Terlalu warna itu terlalu ini, weh. Kurang warna lah, kurang warna lah. Kita butuh yang lebih berwarna lagi, weh. Warna merah kali ya. Ini Ubin nggak tahu nih yang punya rumah ini laki-laki apa perempuan, weh. Warna apa, yes. Warna ini apa nih? Hijau tua, weh. Oke, warna pink ini. Aduh. Ini grey. Warna grey. Kagak ada jendelanya, ya. Belum dipasang, suruh. Oke, kita baut dulu, kita baut dulu, kita baut dulu. Baut dulu, nyeot. Nyeot. Nah, baru pasang, Pak. Iya, ada kan hordennya. Umi kira kagak ada. Selanjutnya dia minta beli yang ini, cuman kalau ini kita langsung samain aja nih. Masa yang satunya begitu, satunya beda, weh. Kan aneh ya. Oke, nyeot. Nyeot, nyeot. Nah, mantap yang ini, nyit. Nyit. Pasang. Mantap banget ya. Selanjutnya nih dia minta beli ranjang nih. Ranjangnya kita cari dulu ya. Begini aja, coba kita samain dulu. Ini aja lebih bagus, weh. Setidaknya nggak semuanya warna begitu ya. Tunggu, ini susah nih, rumahnya miring nih, Pak. Ngetakin ini ranjangnya susah nih. Tunggu, kita pasang kayak tadi aja udah bagus sih yang tadi orang pertama itu ya. Oke, udah. Yang ininya kita deketin lagi nih.
Nah, mantep ye. Ini apa sih? Oh, lampu wey. Yang ini. Wih, kok ini gak bisa. Oh, mana ketekan ya? Petekan pak, ketekan. Nah, mantep ye. Cuman yang lampu ini kok kurang satu yang di sini ye. Aduh, tadi ada satu cuman udah rusak wey ya. Coba, dia lampu apa sih itu? Obi coba cari dulu ya. Lampu. Oh, ini dia wey. Oh, warnanya udah sama kan? Sama ya. Kita langsung beli. Nah, beginilah ya, balance ya, dua ya, kiri kanan gitu pak. Wadaw. Untuk jendela masih oke, bersih. Udah kamar, cukup lah ya. Sekarang kita masuk ke ruangan ini nih. Ini apa nih? Kita pilih dulu nih. Oke, di sini dia bilang yang ini tuh biarkan aja tetap seperti semula teman-teman ya. Kalau yang ini kita disuruh mengubah gitu kan. Obi agak bingung nih. Tadi kan kita udah milih yang cowok ya. Sekarang kita milih yang cewek lah, biar adil lah ya. Ini ngomong-ngomong muka cowoknya jadi cemburut gitu, kasihan banget tuh ya. Udah bodo amat, Obi tidak peduli ya. Pertama kita disuruh hapus ini nih. Hanging long group apa tuh wey? Tunggu ya. Hanging long bloop. Lampunya mana? Oh ini ya. Kita disuruh hapus yang ini wey. Mamam. Sekarang kita disuruh apa nih? Beli barang sesuatu kah? Oh, ini karpet. Karpetnya Obit beli yang ini aja. Waduh, merah. Kagak ada warna hidup. Enggak ada hidup ya. Enggak hidup banget, wey. Yang ini nih. Nah. Terus taruhnya di mana, wey? Wey, taruhnya di mana, wey? Agak miring gitu ya, biar agak-agak gimana gitu kali. Begini aja dulu. Bodoh amat. Ini tuh ruangan ini nih, kantor ya teman-temannya, kantor wey. Coba lagi ini apa nih? Lampu wey. Wih, lampunya warna ini aja udah bagus banget wey. Astaga, ini lampu gede banget ya, segede gaban. Dia suruh beli yang beginian wey. Aneh bet deh ya. Terus dia suruh beli lampu meja juga. Astaga. Coba nih sekarang apa dah nih? Wadaw. Astaga, gak ngerti lagi saya wey. Gede banget wey, kalian bisa lihat ya. Nih, wadaw. Ini apa nih? Destroy wall katanya, hancurkan wey. Yang mana nih? Nih kalau dihancurin tembus kemana nih? Obi gak tahu nih. Dia suruh hancurin wallnya. Kita coba dulu ya. Coba dulu ini tembusnya kemana. Kalau salah kita tinggal tambah lagi. Set. Ini tembusnya ke kamar kah? Coba ya. Kayaknya sih ke kamar nih. Oh iya kan. Boom. Apa wey? Wih, ruangan tersembunyi temen-temennya. Wadaw. Obit penasaran boy. Obit penasaran bos. Obit penasaran coy. Ada ruangan tersembunyi saudara-saudara. Wow. Oke. Wow. Obit gak tau wey. Wah, keren banget sih ini rumah wey. Waduh. Wah, gak nyangka banget Obit di rumah ini ada ruangan kayak gini wey. Waduh, kita bersihin dulu. Astaga, keren banget ya. Wah, gila. Tunggu, ini gelap banget cuy. Astaga, ini lampunya sebiji doang nih. Oke. Tunggu, Obit bakal beli lampu lagi nih. Tadi lampunya yang mana tuh? Punya dia keren banget yang lampu ini nih. Oke, kita beliin dulu satu di sini ya. Oke, hidup dong. Nah. Mantap. Oke, dia suruh nambah beberapa barang lagi nih ya. Astaga, lampu wey. Lampu salah wey kita wey. Obi so tau sih, asal langsung beli ya kan ya. Dia minta lampu yang beginian wey. Oke, kita beli yang warna emas aja kali ya. Atau yang ini nih. Nggak apa-apa, emas nih lebih keren nih. Ini hapus pak, mantap. Kita taruh di sini nih. Wow, lampunya keren coy. Wadaw, ini nih. Ini benerin dulu nih. Benerin dulu tempatnya. Nah. Selanjutnya dia minta meja biliar dong. Wadaw. Oke, meja biliarnya kita kasih warna merah nih. Wih, di keren banget wey. Di dalam basement ada ruangan rahasia. Terus kita kasih ini nih. Kita kasih buat main meja buat main biliar gitu loh. Tapi ngomong-ngomong kalau ada biliar berarti ininya harus kita salah. Salah nih, kalau ada biliar di situ sempit pak ya. Nih taruh di sini nih. Setidaknya bisa muter-muter gitu ya. Oh bisa, mantap.
Ininya nih, ininya kita taruh begini nih, lurus nih. Nah, begitulah paling enggak ya. Aduh. Ini ada lagi, dia minta apa ini lagi? Astaga, dia minta permainan 2 dong. Wadaw, sempit. Udah tahu sempit ya. Waduh, enggak ngerti lagi gitu. Oke, kita taruh di sini dulu. Taruh di sini dulu. Sekarang ininya kita benerin dulu, kita agak rapiin dulu ya. Oke, untuk ruangan rahasia sih udah mantep lah ya. Di sini cuma dibikin jadi tempat main-main gitu, wey. Waduh, nggak nyangka, wey. Tiba-tiba di sini nih. Ini kan kantor ya kan. Tiba-tiba di sini ada ruangan rahasia dong. Aduh. Tunggu. Di sini kita belum ada lampu ya. Kasian banget, wey. Oh ada nih. Ini. Oh ini lampu dapur. Tunggu. Obit bakal coba tutup yang ini. Tutup yang ini juga. Terus kita hidupin lampu. Nah di sini tuh kan di sini nggak ada lampu, wey. Sedih banget ya. Kita kasih dulu lampu. Paling nggak tuh situ ada lampu kecil gitu loh, supaya orang masuk tuh langsung kelihatan gitu ya kan, bisa ngeliat jalan gitu. Nah, mah begini kan mantap ya kan. Waduh, untuk lampu ruang tengah kita cari dulu nih ya. Oke, untuk lampu kita, lampu depan kita pasang yang mana, wey? Ini kali ya, coba Ubed sini sebesar apa sih? Oh lumayan nih, cuman kalau terangnya semana Ubed nggak tahu nih. Coba pasang dulu. Cantik parah dong. Oke, di sini Ubed bakal beliin TV dah ya, kasian banget. Rumahnya kagak ada TV, wey. Oke, kita coba cari dulu nih TV. Kita beli yang kayak gini nih. Aduh, budgetnya mumpung masih ada 3.000 tuh ya. Kita pasang dulu nih, kita hidupin. Kebalik, Bapak. Astaga. Oke. Nah, begini kan ada gambarnya. Tadi nggak ada gambar, gimana sih Ubed tuh? Remote TV-nya juga ya. Nah, nih Pak buat nonton, Pak. Wadaw. Oke, mantap ya. Waduh, ini rumahnya kecil. Cuman diisi barangnya jadi banyak banget, wey. Waduh. Ini juga nggak ada aksesoris nih. Percuma ada itu ya. Kita beliin beberapa aksesoris dulu ya. Aksesoris yang mana nih? Tunggu. Ada apa aja ya aksesoris? Jam juga belum ada, wey. Jam. Kita beli jam yang ini. Wah, masa warnanya abu-abu, Pak? Oke, ini nih. Kita taruh di mana nih? Di sini aja nih. Di sini aja. Mamam. Tunggu miring. Mamam. Nah. Oke, sekarang kita lihat lagi nih aksesorisnya, kita mau nambahin apa nih? Oh, buku-buku ya, ini buku sukses nih. Banyaklah nonton baca buku nih ya. Nih, Pak ya, buat nonton pula tuh kebalik pula ini. Nih kita ini nih. Nah, begini, woi. Bukunya masih nih. Masa bukunya dikit banget, wey. Nanti orang mau baca bosen ya kan, udah habis gitu. Nah, untuk itu kita kasih renggang-renggang nih, biar kelihatan penuh aja ya kan. Nah, mantap, boy. Kita coba cari lagi nih buku yang lain nih, kita beli aja semua buku nih, mumpung masih ada budget, Pak, seperti yang Ubed bilang ya. Nah. Wadaw. Oke, selanjutnya ini apa lagi nih yang Ubed belum beli nih? Ini nih motor-motor nih. Waduh, jadi anak motor. Kita taruh di sini. Nah, mantap banget ya. Buku apa lagi yang belum kita beli? Buku ini, kucing, tentang kucing. Oke. Taruh di sini. Nah, waduh, rajin banget orang yang punya rumah mau baca semuanya nih. Oh ya, tadi Ubed ngomong toiletnya bisa kita ganti, kita penuhin dengan ini enggak ya? Ini apa nih, Ubed enggak tahu nih. Wall apa itu, wey? Ini wallnya apa nih? Yang bintik-bintik ungu abu-abu ini dia. Oh, ini dia. Ini ya, benar ya. Oke, Ubed coba beli. Ubed pasangin dulu nih. Ubed kasihan banget nih, ini belang-belang kayak gini, wey. Oke, kita pasang dulu. Masa belang-belang blaster gitu ya? Nggak suka banget Ubed, wey. Aneh liatnya ya. Nih. Kita penuhin nih. Lihat nih, tukang Ubed yang ngerjain mah baik banget, Pak. Wadaw. Oke, kita beli lagi nih. Set, taruh semuanya nih. Oke, ini dia dan bam, sudah selesai ya. Wah, belum. Dikit lagi yang sininya. Dikit lagi nih. Tunggu, kita penuhin dulu nih biar nggak belang-belang blaster gitu. Ya. Aneh ya Ubed liatnya ya. Oke, kita kasih dulu. Yeah, hahaha. Mantap coy kalau begini ya kan. Madaw nih, kalau dapet tugas Ubed nih,
sedetail-detailnya Ubit bakal kerjain semuanya ya kan. Nih juga nih. Selesai, mantap. Udah enggak ada lagi nih. Ini kan kayak gini kan enak gitu ya, LED-nya full gitu ya. Enggak setengah-setengah nih itu lampunya. Nah, kan mantep, Pak. Waduh. Tunggu, sisanya Ubit jual dulu nih biar dapat duit balik ya kan. Oke, selanjutnya ini toiletnya kan bisa lihat ya, nggak ada isi apapun weh, kasian banget juga ya kan. Pertama-tama Ubit bakal ngasih beberapa tambahan gitu ya kali ya. Kayak sikat gigi, nah ini sikat gigi nih kan, mantap dong ya, kita taruh di sini nih. Nah, satu aja udah cukup. Selanjutnya sampo. Nah, apalagi kita lihat nih, ini nih apa nih? Oh, ini sampo, tadi sabun nih. Maaf. Oke, kita pasang dulu ini. Pasang enggak tuh? Ini juga nih balsam nih, apa nih Ubit enggak tahu nih. Bodoh amat. Ubit beliin semuanya. Ubit tuh baik hati, woi. Ini nih apa nih? Masker kayaknya atau apa untuk ngerawat muka. Bodoh amat, Bang ya. Oke, kita langsung aja nih. Toilet paper ada enggak, Bang? Toilet paper ada enggak, Bang? Waduh, kagak ada. Nanti mau cebok pakai apa nih? Taruhnya dekat sini nih. Nah, begitu, Bang. Oke. Udah kali ya, udah cukup ya. Oh, yang ngomong-ngomong buat kayaknya nanya, kenapa di toilet tuh ada kaca atau jendela? Ubin enggak tahu juga nih. Memang rumah-rumah sono tuh kayaknya ada jendela ya, cuman dari luar tuh enggak bisa lihat ke dalam gitu loh. Oke. Udah cukup ya. Oke, untuk semuanya udah selesai, teman-teman. Di sini Ubin rasa udah cukup lah ya untuk rumah ini kan, enggak perlu lagi kita tambah aneh-aneh lagi. Nanti malah jadinya aneh gitu ya. Ya udah, kita langsung aja selesai, kita lihat before afternya we. Langsung aja let's go ya. Ini dia beforenya, setelah jadi langsung begini woi. Oke, ini dia basementnya, langsung berubah seperti ini ya. Ini juga, ini kantornya, jadi keren parah dong. Ini luarnya dan langsung bam, keren parah pak ya. Ini juga langsung bersih, kan. Waduh, langsung mantap banget pokoknya ya. Oke, untuk renovasi kedua kita sudah selesai ya kan. Waduh, melelahkan, cuman Ubit puas banget dengan hasilnya. Ya udah, jadi videonya sampai segini aja teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.